Jika channel ini tembus 1K subscriber dan 4000 watch time, maka aku akan adain giveaway pulsa untuk 2 orang pemenang. Caranya gampang, kalian cukup subscribe, like, komen nomor HP kalian di bawah, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Halo guys, welcome back my channel dan balik lagi sama aku Tiara Louis. Nah guys, di video kali ini aku akan memberikan tutorial lagi cara upload di PSQ ya guys. Nah untuk filter kali ini adalah filter seleksi Kim Sejin atau BTS Jin yang fotonya seperti ini. Nah guys, langkah pertama tuh kalian tambahkan dulu foto yang ingin kalian edit. Aku telah menambahkan fotonya. Nah kalian tinggal klik 2 kali otomatis langsung masuk ya guys. Nah kalian klik setting dulu yang tadi yang aku udah tunjukin ikonnya, dan kalian scroll ke filter A5 ya guys, A5 atau analog. Oke, untuk setting selanjutnya kita langkah pertama langkah selanjutnya masuk ke exposure. Kalian kurangi -2,9 ya guys. Dan untuk kontras di sini aku bakalan kurangi sampai -2,0 atau 2,1 aja ya guys, tergantung foto kalian. Untuk selanjutnya kita masuk ke Rona. Di sini untuk sorotan atau highlight kalian naikin sampai +6,7 ya guys. Dan untuk bayangan atau shadow kalian naikin +4,3 aja ya guys. Kalian checklist. Untuk langkah selanjutnya kita masuk ke keseimbangan warna putih. Untuk temperaturnya kalian kurangin -2,5 aja ya guys, agar warnanya kebiru-biruan gitu. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian checklist aja, lalu masuk ke saturasi. Untuk saturasi kalian kurangin -3,0 aja ya guys, checklist. Dan kita masuk ke pecah rona atau split rona. Untuk warna highlightnya atau warna sorotan kita pilih yang warna biru ini ya guys, ya, yang biru. Kalian kurangin hingga plus 6,8. Checklist deh. Nah guys, kalian bisa melihat perbedaan foto yang tadi dengan foto yang sekarang. Nah oke, kalian bisa lihat. Mari kita simpan fotonya dan share ke teman-teman sekalian. Oke, sampai sini dulu videonya.